balik lagi sama gue Ali Rais di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita udah sampai di Bali, kita bawa Opri. Nih kali ini gue pengen bikin video nih, jadi kadang bilang katanya kalau di Bali itu modifikasinya gimana nih? Berkembang atau enggak atau biasa aja? Oke, gue kasih tahu ya. Salah satu, ada Rosi lewat. Salah satu yang bisa bikin otomotif di daerah berkembang itu adalah, pertama itu adalah bahannya nih, ya kan? Jadi kalau mau modif itu, contoh bahan-bahan kayak misalnya velgnya, body kitnya, terus SDM juga mempengaruhi. Nah kebetulan di Bali itu HSR Wheel punya beberapa toko official store. Nah kebetulan kali ini gue lagi mampir yang ada di jalan apa nih? Ini ada di bawah sini terusnya. Nama tokonya adalah Winner Auto Gallery ya. Ini tokonya juga lumayan luas. Jadi kalau misalnya kalian, terutama kalian warga Bali, kalian mampir ke sini juga boleh lah untuk ganti-ganti fitting-fitting velg segala macam, banyak banget ya di sini. Oke. Nah terus, sepanjang perjalanan gue kemarin, tahu warnanya berubah. Nah, terus sepanjang perjalanan gue kemarin nih, kalau gue lihat-lihat di Bali itu tuh kayaknya dominan dengan mobil-mobil yang SUV ya. Contohnya kayak Fortuner atau Pajero. Nah, video kali ini gue juga akan kasih tahu sama teman-teman semua pilihan-pilihan velg apa saja yang bisa masuk, yang cocok untuk mobil-mobil kesayangan kalian, untuk Fortuner, Pajero, atau untuk mobil-mobil dengan VCD 6x139,7 ya. Penasaran nggak kira-kira apa aja? Yaudah langsung aja kita masuk ke dalam, kita lihat ada velg apa aja dan langsung pasang. Nah sebelum kita masuk, gue pengen kasih tahu juga di Winner Auto Gallery ini kita juga sudah ada mesin spuringnya. Jadi teman-teman kalau misalnya habis ganti ban bisa langsung spuring di sini. Kita mampir ke dalam, kita ketemu sama yang jaga. Oke, ini sekarang udah sama kepala cabangnya nih. Oke. Siapa namanya, Bang? Jai. Toko Winner Auto Gallery Bali. Oke. Jalan Bulu Indah, Bro. Apa? Jalan Bulu Indah. Jalan Bulu Indah. Nomor 188. Nah, ini kalian kalau misalnya ke Winner bisa cari dia nih, si Jai, oke? Okay? Gua di sini mobil Fortuner Pajero banyak kan? Lumayan sih. Gua kalau ngeliat di jalan banyak banget kayak dari sini. Iya, cuman orang-orang tuh belum tertarik. Belum tertarik. Ganti velg. Iya. Kenapa? Kurang tahu tuh. Karena kurang informasi mungkin ya. Informasi. Nah, mungkin kalau dengan banyak di sini kebanyakannya mobil-mobil tantangan gitu. Oh, mobil-mobil ini ya, apa namanya, 4x2, 4x4 gitu ya. Ya udah enggak apa-apa nih, gua sekarang bikinin video buat Fortuner dulu nih. Biar teman-teman yang pakai Fortuner Pajero di Bali tahu gitu kan, bahwa di Bali ini juga kalian bisa modifikasi mobil ganteng. Oke? Ya. Siap. Oke. Okay. Nah, kita langsung aja lihat nih ada velg-velg apa saja yang cocok untuk kalian para pengguna Fortuner Pajero di Indonesia, terutama nih kota Bali nih ya. Jadi kalau teman-teman nih yang di Bali masih gak tahu, gue kasih tau mulai sekarang mobil-mobil kalian itu bisa jadi lebih ganteng dengan velg-velg pilihan dari HSR Wheel. Yang pertama gue punya HSR Swampers. Ini dia memiliki spesifikasi ring 18 dengan lebar 9, offsetnya itu 0 ya. Warnanya bronze tuh ya, bronze nya tapi gak bronze yang matte ya, jadi dia kayak kinclong-kinclong gitu ya. Nah ini manis banget nih ya. Dari desainnya sendiri dia kayak punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 palang yang dimana setiap palang itu dia ada 2 gini ya, kembar gini. Nah yang bikin gue paling suka sama desain ini adalah dari concave di bagian baut rodanya ini ya. Jadi baut itu masuk ke dalam gini, gue gak tahu kenapa gue suka sih, apalagi kalau misalnya dipakein ke mobil Fortuner atau Pajero. Ini tuh mode-mode kayak gini tuh manis dan pas banget menurut gue. Oke, yang pertama. Terus kita cari lagi pilihan selanjutnya, sebenarnya banyak tapi gue akan bahas beberapa aja sih. Terus selanjutnya, oh ini nih, yes, ini adalah HSR Amet ya. Dia modelnya juga lebih arah genrenya tuh mengarah ke sporty racing ya. Nah HSR Amet sendiri ini memiliki spek itu ring 18 dengan lebarnya 9,5, offsetnya 0 ya. Yang pasti dia udah PCD-nya untuk Pajero Fortuner di 6x139,7. Nah dari desainnya sendiri dia tuh hampir sama dengan model sebelumnya. Jadi dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 12 palang.
dari warnanya sendiri ini semi matte gray ya, semi matte gray. Tapi kalau misalnya bang gue mau warna lain, tenang HSR itu pilihan warnanya juga ada beberapa kok. Contohnya nih kayak Amit ini, kita juga punya yang warna bronze nya nih. Kalau kalian kayak gini, ini bronze nya ini kalau kalian pegang teksturnya tuh dia kayak kulit jeruk ya, jadi nggak yang polos gitu, kayak ada kerikil-kerikil gitu sedikit, jadi lebih manis lah kalau menurut gua. Nah, HSR Amit sendiri ini tuh bisa ngebantu tampilan Fortuner atau Pajero kalian itu jadi lebih sporty ya. Nah, kalian bisa langsung datang aja ke toko Winner atau galeri ini untuk fitting velg ya. Ingat, yang namanya fitting mah gratis. Kalian cocok baru bayar, kalau nggak cocok ya cari yang lain, ya, oke? Terus selanjutnya ah ini nih kelewat tadi sama gue ini. Ya ini dia, ini juga original design kita juga, ini adalah HSR Togo Ali. Peg ini ring 18, lebarnya 9,5 ya? Lebar 9,5. Sama ya kayak Amit, offsetnya 0. Dia punya PCD 6x139,7. Nah, kali ini kalau dari desain ya gak jauh beda dengan Amit. Bedanya adalah kalau Amit palangi itu dia kurus-kurus, sedangkan si Togo Ali ini tuh lebih bold ya. Jadi ini, teman-teman bisa lihat, jadi terlihat lebih kokoh. Walaupun kalau ditanya, bang kokohan mana yang Togo Ali atau yang Amit? Sebenarnya menurut gua sama aja, karena sebelum velgnya diproduksi itu pasti sudah diukur kekuatan dari bentuk modelnya ini, kuatnya nih menopang dari berbagai macam sisi velg. Nah, yang lucu, yang aneh dari si tombol ini adalah dari warnanya. Kalau teman-teman coba perhatikan dari dekat ini dia bagian face-nya ini adalah bronze. Ya, tapi sandy-sandy gitu. Ya kan? Di bagian face-nya itu dia kayak kulit jeruk gitu. Nah, sedangkan di bagian lips-nya dia tuh dibikin licin, dibikin berminyak. Oh, ya kan? Jadi perpaduan sama-sama warnanya sama-sama bronze, cuman dipadukan antara dua warna nih. Antara warna yang sprinkle-sprinkle dengan yang halus. Manis banget sih. Nah, Togo Ali ini juga ada beberapa warna pilihan lainnya. Cuman kebetulan kayaknya di sini nggak ada. Tapi tenang aja, kalian kalau emang suka, kalian juga bisa pesan juga di HSR Winner ini. Oke? Selanjutnya kita cari lagi. Nah, kalau dari tadi pilihan-pilihan yang gue kasih itu ada di ring 18, kali ini gue mau naik ke satu step nih. Gue pengen naik ke, dua step, yaitu ke ring 20. Yang dimana Fortuner dan Pajero itu bisa dibilang masih mumpuni, masih kuat, masih cukup, masih ganteng kalau dipakein ring 20. Oke, yang pertama nih, ini kelihatan banget, ini ada HSR Glock, dia ring 20 dengan lebar 9,5. Nah ini, sepengetahuan gue, ini velgnya udah tinggal beberapa set doang. Jadi kalau misalnya kalian mau, langsung buruan screenshot, hubungi toko Winner atau seluruh official store HSR yang ada di kota kalian, oke? Dia memiliki 6 palang, yang dimana bagian tengahnya itu dia punya dome-nya sendiri. Nah, kalau misalnya orang-orang sebetulnya kalau dome-nya kayak gini tuh terlihat tuh lebih kayak off-road style gitu loh, jadi kayak lebih gahar, karena kan dia menyerupai si, apa namanya tuh, bumbul depannya mobil kan, kalau misalnya Jimny itu kan depannya ada tuh. Dia speknya itu ring 20, lebar 9,5, offsetnya 20 ya. Nah, kalau dari warnanya, ini perpaduan antara elegannya mantep banget ya. Jadi di bagian face-nya ini dia warna hitam, sedangkan di bagian lips-nya dia menggunakan warna polish. Ya kan? Jadi nggak kelihatan standar banget, tapi nggak terlihat terlalu berubah juga. Kenapa? Karena perpaduan antara dua warna ini, yaitu black dan si polish. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ini. Ya, di bawahnya nih, ini HSR Bojo dengan ring 20, lebarnya 9. Dia ini memiliki offset 18 nih, 18. Gua akan coba bahas dari desainnya dulu ya. Dari desain itu, dia memiliki 2, 3, 6. Dia memiliki 6 palang, yang dimana setiap palang itu dia dari satu garis di sini membelah menjadi 2, menjadi V. Ya, kalau model-model kayak gini tuh biasanya lebih mengarah ke model-model elegan. Buat teman-teman harus tahu juga. Nah, terus teman-teman bisa lihat dari bagian dome-nya juga, dia hampir sama dengan yang di atas. Jadi memang menandakan bahwa velg ini tuh kuat gitu loh. Cakep kalau misalnya lo pakai di mobil Fortuner atau Pajero lo gitu kan. Oke, selanjutnya kita lihat nih di bagian lips-nya. Di bagian lips-nya tuh dia kayak looks like spring pad. Nah, ya kan? Jadi pemanis ya. Pemanis dari percampuran perpaduan warna antara, ini kan face-nya black nih. Face-nya black, lips-nya juga black, tapi di bagian palangnya itu dia semacam ada grup yang berwarna polis. Makanya di bagian lips-nya ditambahin lagi polis-polis supaya lebih nyatu lah konsep warna dari si velg HSR Bojo ini.
12. Nah, ini maco sih. Yang pasti dongnya seperti varian-varian sebelumnya yang menandakan bahwa film ini memang lebih kuat dan lebih kokoh. Terus yang kedua, dia memiliki desain yang cukup elegan sekali. Dia concave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 12 palang. 12 palang ini dimana concave ke dalam, ya kan? Karena untuk ngejar si offsetnya juga sih kalau gue rasa ya. Tapi dari gara-gara itu jadi tampilan film itu jadi menurut gue jadi lebih menarik ya. Jadi dia bagian dongnya ini tidak melebihi dari bagian face-nya ya. Sedangkan di bagian lips-nya, di bagian lips-nya itu kayak terbagi ada dua bagian. Bagian yang dimana di sini ada loose white repair, ada 4.0. Nah, ini manis banget. Udah gitu, perpaduan warna hitam dan ini merah ya. Ya? Merah marun. Merah marun ini ya. Merah marun ya. Dengan perpaduan hitam dan merah marun ini manis banget. Apalagi kalau mobil-mobil teman-teman tuh kayak warnanya hitam, itu pasti manis banget. Kalau kalian nggak percaya, nggak usah repot-repot. Kalian langsung datang aja ke Winner Auto Gallery. Di sini ada alamat di musim ini. Kalian cobain, kalian fitting langsung, kalian bisa lihat gimana tampilan velg ini ada di mobil kalian. Dan jangan lupa juga kalau misalnya di HSRG itu kita juga punya yang namanya gratis nitrogen, gratis tambal ban, dan gratis balancing di seluruh toko official store HSR Wheel, terutama di HSR Winner ini. Oke, kurang lebih itu tadi ada beberapa pilihan untuk Fortuner atau Pajero atau semua mobil dengan PCD 6x139 yang ada di toko HSR Winner Auto Gallery di Kota Bali. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah di Bali modifikasi juga udah bisa maju? Kalau menurut gue sih udah pasti bisa. Kenapa? Karena juga sudah beberapa store-store yang support ke arah kesana gitu loh. Jadi buat apa nunggu lama-lama lagi, langsung datang aja fitting, puas bayar, gak puas cari model lain. Yaudah, kalau gitu segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldi Residu diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.